Halo all sahabat Bali Digital Channel, akhirnya yang ditunggu-tunggu masyarakat sudah rampung hari ini. Tiga pelabuhan penyeberangan baru di Bali. Pertama, Pelabuhan Sanur Denpasar, kedua, Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida, dan ketiga Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan, resmi dibuka untuk masyarakat umum. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya resmikan Pelabuhan Sanur, Pelabuhan Sampalan, dan Pelabuhan Bias Munjul Nusa Ceningan di Provinsi Bali. Tentu berkat perjuangan tulus, lurus dan fokus Gubernur Koster, wujudkan mimpi Kerama Bali, memiliki pelabuhan yang representatif dan bagus. Dulu kalau kita mau ke Nusa Penida, tangkil sembahyang atau berwisata, kita pasti basah-basahan, menaikkan sandal dan sepatu, susah mengangkat barang bawaan, dan tidak aman serta tidak aman. Sekarang sudah berubah total, pasti nyaman, aman, indah, tenang, semuanya tertata rapi, ruang tunggu yang nyaman, kursi yang bagus dan sofa, sambil menunggu menyeberang. Terima kasih Gubernur Bali yang visioner, Bapak Koster, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, tentu pula kepada Bapak Presiden Jokowi. Dengan fasilitas pelabuhan laut aman, nyaman, lancar, tentu akan berdampak kepada ekonomi masyarakat bertumbuh dengan cepat.